Om, saya mohon Om, saya mohon banget, tolong batalin tunangan ini Om. Please. Ya, Om. Indah, lo diem di sini aja ya sampai setelah kelar. Kalau ini kan yang selama ini gue cari. Eh, lo mau ngapain? Lo mau maling kalung gue? Kalung itu? Kalung ini tuh pemberian calon mertua gue, Om Alam. Jadi lo gak boleh nyentuh atau ngambil kalung ini. Ngerti? Sama Rakel. Dah. Kok muka lo pucat gitu? Lo kenapa? Aduh, kepala gue pusing nih. Gue ke kamar mandi dulu ya. Tapi Indah. Kok dia kayak orang panik gitu ya? Marvel ngapain deketin Indah? Kenapa sih? Ada berita penting. Ini tuh tentang... Tadi mereka di sini. Kok kehilangan jejak lagi. Aduh, ngapain sih kacang muncis mau gue segala? Gue kan jadi deg-degan. Juga. Mana lagi sih mereka? Hampir aja ketahuan sama Toro. Iya. Yeah. Tapi gak pakai peluk juga kali. Sorry, gue kepaksa tadi. Bilang aja modus, kan? Modus lagi. Namanya tapi tadi kita lagi bahaya. Dasar kacang buncis. Aduh, Indah kalau pakai topeng, siapa ya? Udah, ngomongin apaan? Oh iya, gue mau ngomong soal kalung. Hah? Kalung nyokap lo? Gimana? Kalung itu ada sama. Marvel. Ngapain kamu di sini? Marvel lagi ada rumah Indah. Nggak seharusnya kamu tuh di sini. Kalau sampai Rakel tahu kamu di sini berdua dengan cewek lain, dia pasti marah. Kamu mau? Pertunangan ini batal, lalu papa sakit jantungnya kumat. Hah? Ya udah, ayo. Sekarang ikut papa. Acaranya sudah mau dimulai.
Tadi juga gue mau ngomong itu. Oke. Nanti gue ambil kalungnya. Kue pertama ini akan gue kasih buat... Saya ingin memberitahukan sebuah kabar gembira bahwa Rachel dan Marvel akan merayakan pesta pertunangan mereka. Mereka merayakan pertunangannya hari ini juga. Lagi pula mereka emang jodoh kan? Kalau tau gitu, mendingan gue gak datang deh. Indah kenapa kelihatan gelisah gitu ya?